Bintang sinetron dari film Amel Carla menjadi sorotan selama setahun ini karena penampilannya yang berubah. Dari obesitas, kini Amel Carla langsing. Ini kisah perjuangan Amel Carla langsing. Ia berhasil jalani program diet sampai memiliki tubuh ideal. Amel Carla pun menjalani program diet tersebut dengan melakukan olahraga selama pandemi, sampai berhasil memiliki tubuh yang ideal. Lantas, apa alasan Amel Carla melakukan program diet sampai memiliki tubuh ideal layaknya seorang model? Wanita berusia 21 tahun tersebut mengatakan, alasan menjalani program diet dengan berolahraga karena ia ingin punya badan yang sehat. Karena menjalaninya dengan senang dan menikmati setiap prosesnya, pemain sitkom Suami-Suami Takut Istri itu berhasil memiliki bentuk tubuh ideal. Bahkan wanita kelahiran Bontang, Kalimantan Timur 21 Juli 2001 itu tak menyangka ia bisa menjadi inspirasi banyak orang dalam hal menurunkan berat badan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!